Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin AIS yang pemirsa. Dan kita ke informasi selanjutnya. Seorang anggota polisi terseret pengendara motor hingga puluhan meter saat menghentikan pengendara motor yang tidak mengenakan helm. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, truk ekspedisi bermuatan penuh hangus terbakar saat tengah terparkir. Seorang anggota Satlantas Polresta Sidoarjo terseret motor seorang pelanggar lalu lintas yang akan melarikan diri saat hendak ditindak polisi karena tidak memakai helm. Akibatnya petugas tersebut terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian kepala. Setelah diamankan dan diperiksa petugas unit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo, pelanggar yang berprofesi sebagai karyawan minimarket mengaku takut ditindak dan terburu-buru hendak berangkat kerja. Sebuah truk dengan muatan penuh milik perusahaan ekspedisi hangus terbakar di kawasan Ruko Botania 2, Batam Center, Batam. Beruntung api tidak menjambar truk lain yang terparkir tepat di sebelahnya. Dugaan sementara, mobil terbakar akibat pembakaran sampah yang dilakukan seorang pemuda penderita ODGJ yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian.